Silakan dimakan, Kisanak. Terima kasih, Ki. Anda baik sekali. Jika Anda kedinginan, masuklah ke dalam. Terima kasih. Saya cuma numpang berteduh. Duh, mereka lagi. Ada apa kali ini? Pak Tua, kami pinjam pondokmu sebentar untuk berkumpul. Baik, Den. Silakan. Siapkan minuman buat kami. Yang hangat. Mana Sabri? Masih dalam perjalanan ke sini. Yang jelas, penduduk desa memang berniat melawan kita. Mereka kirim orang untuk mencari bantuan. Masalahnya sekarang, 11 orang yang kita kirim untuk mengajar orang itu pada tumbang semua. Itu berarti sudah ada yang membantu mereka. Siapa kira-kira kelompok jawara dari daerah lain? Atau sekelompok pembunuh bayaran? Apapun itu tidak bisa dibiarkan. Ada yang datang. Saya, Kang. Sabri, ada berita apa? Ada yang membantu warga desa. Pasukan pengejar yang kita kirim dihabisi hanya dalam satu pertarungan. Gila, berapa jumlah mereka? Hanya satu orang. Satu orang? Siapa dia? Dari info yang kudapatkan seharian ini, dia bernama Barda. Barda, aku belum pernah dengar nama itu. Julukannya si buta dari gua hantu. Si buta dari gua hantu, aku sering mendengarnya, tapi belum pernah berjumpa dengannya. Dia pasti menuju ke sini. Kita harus segera kumpulkan semua jawara kita. Kita sisir seluruh penjuru desa untuk menemukannya. Jangan gegabah memecah kelompok. 11 orang saja dihabisi seorang diri. Dia mungkin buta, tapi jelas mematikan. Kita siapkan rencana dulu. Den, pengemis itu, dia buta. Tidak perlu repot-repot mencariku, karena jauh-jauh aku kesini untuk bertemu kalian. Hajar. Berikutnya, tunggu pembalasan kami, Bangsat. Saya mohon, jangan bunuh saya. Anda orang baik, Kisanak. Maaf telah membuat kekotoran di tempat Anda. Dan terima kasih untuk makan malamnya. Kliwon. Tuan, sadarkah Anda? Anda sedang menentang kekuatan iblis. Tenang di sana. Aku pernah membunuh iblis. Tapi mereka banyak, pasukan iblis. Lihat saja nanti.